Halo guys, welcome back to my channel Warsi Official. Seperti biasa saya lagi jalan kaki menuju tanjakan Warsi. Saya mau lewat jalan atas. Ini kira-kira jam 7-an lah, jam 7 pagi. Suasana masih cerah. Masih green, masih ini nih, basah-basah nih daunnya nih. Si gerimis nih, bisa lihat pemandangannya. Oke. Rutinitas setiap hari bikin konten terus di tanjakan Warsi supaya tanjakan Warsi bisa menjadi bagus dan nyaman buat pengendara yang lewat. Soalnya kan dari video-video sebelumnya itu banyak yang jatuh, bahkan mobil pun sempat ada yang terjungkal, itu mobil truk yang viral yang kemarin masuk TV. Jadi tiap hari saya pagi-pagi bikin video konten. Suasana pagi hari. Ini jalan sehari-hari yang saya lewati sini. Karena kan saya gedenya di sini. Dulu tapi waktu kecil saya pernah sih ikut ke kota sama orang tua, cuma waktu mau SD pulang ya, sampai sekarang gede di sini. Pak, Pak, nancen ke jalan. Ka tong heula ka warung heula. Suasananya pagi hari. Bisa lihat. Soalnya gimana ya? Saya tuh agak gembira gitu ya, bisa explore tempat tinggal saya di mana saya gede. Nah, ini tempat ngaji dulu saya di sini, sampai sekarang juga saya suka ngaji di sini walaupun jarang. Untuk ilmu. Bentar ya, di skip dulu. Oke guys, kita lanjut lagi. Barusan ada keperluan. Ini juga saya waktu kecil dulu ini sempat dibenerin jalannya waktu kecil dulu. Kalau gak salah waktu SD dulu tuh. Sampai sekarang sih belum ada perbaikan lagi. Ya udah puluhan tahun lah kalau dihitung itu. Ini sambil lihat matahari. Pokoknya yang di kota pasti pengen nyoba ke sini. Soalnya kan di sini adem, jarang ada suara kendaraan, terus udaranya masih sejuk di sini. Nih, gunungan.
Nih. Yang ini saya juga mau klarifikasi video yang kemarin saya upload. Bukan kemarin ya, tapi kemarin Nusa yang waktu review jalan menuju Tanjakan Wasih. Nah, di sebelah sini nih katanya ada suara cewek, terus ada yang bilang lagi suara yang ngegerem kalau bahasa Sunda. Nah, di sini nih. Padahal enggak ada gitu. Itu cuma apa ya? Kalau bahasa Sunda dedengean. Ya, kalau bahasa Sunda mah dedengean gitu. Jadi enggak nyata lah. Jangan terfokus gitu sama itu. Ya. Kemana? Oh. Kemana weh usah saha? Kemana? Ini gitu loh. Oh, ini. Ini takal. Oh, wah, tuh loh balik. Ya, nang gitu. Ini mobil. Mana? Wah. Oh. Oh guys, ternyata ada mobil katanya. Hah? Wah, Oh tuloy. Wah. Baru datang. Wah, enjoy. Kunaon, ah? Ya kunaon kalah. Hah? Pacul? Lain ke sini mentakel? Ah, terkuduk takel mah di betot ya. Dah hampang. Guys, ternyata ada yang jatuh. Aduh. Yuk, kita langsung samperin. Oke, guys. Ada. Ini guys, mobil truk tiraha ya. Alah, tabuh opat. Paling di tekelnya. Digas terusnya juga nama. Ada lewo. Tapi hanya di ieu teh nama dihanya-hanya tah. Oh. Subuh mah geus teh atos teh. Heeh. Nu kebungur ge Grand Max ka dinya sami. Di tekel sami kana ieu. Iya. Aduh. Ini kondisi truk yang terprosok. Ini saya baru nyampe nih, baru nyampe lokasi. Ternyata udah ada korban di sini. Kemana? Lain, nyarane karena jauhir. Saya nggak nyarane. Ini dia siapin. Kenahan. Si Yunita tuh labu teh dengan karena TikTok wae lah. Wah. Ayanya. Labu di balik dengan. Tang na YouTube-na gitu. Omong.
kalau muda apa nih nanti TikTok. Ada lewo itu digas terus. Guys, ini lagi evakuasi mobil truk yang tersungkur. Lagi pemasangan tekel. Diikat ke tangkal, ke tangkal, ke pohon. Ke pohon mau nih. Hah? Kasabet. Ya Pak. Ya, Bang Betot, siap. Lagi yang di remting lah, gue loncongin deh. Ya, sip. Kau. Mobil truk pembawa minyak curah subsidi. Subsidi Argo Jabar. Tahun 2022. Nih bisa lihat ini kondisi truknya seperti ini. Nih amblas. Amblas banyak sampai ke dalam. Jadi ini kalau diusahain ngegas bakalan semakin dalam. Hah? Ah, sup. Sup. Apa? Ini supirnya yang mana? Oh, itu ya supirnya. Gimana tanggapannya? Terima kasih atas bantuannya buat para warga. Mana ini, Cak? Nah, Kampung Kubang. Siap, Kedung Hilir. Turun. Iya. Ini kejadiannya tabu sebera? Tabu opatan lah. Tabu opat subuhnya. Tabu opat subuh. Deer, guys. Kenyakan warsi mengganas lagi. Ini korban yang keberapa puluh ya. Eh, lagi pemasangan tekel ke bawah. Ke ujung. Ada yang dijemput. Jadi buat yang lewat sini terus yang mengalami kendala bisa kontak saja nomor yang ada di biodata, oke? Okay? Terutama mobil-mobil gede. Kayak mobil truk. Nah, gini ya. Yang terperosok udah, seperti ini nih. Jadi jangan anggap sepele ini tanjakan nih. Nah.
Ini tanjakan bukan tanjakan sembarangan nih. Siap lah lungsur, siap. Mumpung yang dibanteng kan. Siap lungsur, siap. Siap. Kali yang dikebutkan ya, Ma? Siap. Di upgrade kan. Kak, saya naik motor. Go, gas. Kemarin di TikTok banyak yang komen jalannya gak seberapa. Nah ini buktinya nih, jalan gak seberapa tapi banyak korban lagi. Ada korban. Masa hati-hati, Lur. Coba. Coba, langsung ah, masuk ah. Ikat ya. Teng direm teng. Nah, ini lagi pemasangan tegal nih. Tim langsung turun tangan. Ini kejadian pukul 7:30 lah, jam 7 lebih sedikit. Pas saya barusan kesini langsung udah ada mobil di sini. Nah ini. Harusnya pakai sarung tangan tuh. Soalnya nih. Ini kita harus ngehunkeun sama tangkal ini nih, sama pohon mahoni ini. Nah, di batang sini. Nah, bisa lihat perlahan-lahan maju. Jadi sekali lagi buat yang punya kendala ditanyakan Warsi, bisa kontak nomor yang ada di biodata, oke? Yang di YouTube ada, di TikTok ada juga. Kita langsung bantu di sini. Soalnya sudah banyak kejadian di sini yang terperosok ke sana. Kalau dihitung itu lebih dari puluhan lah, bahkan ratusan. Soalnya gak ke video semua. Mulai menggeser lahan-lahan. Yuk kita lihat dari dekat ya posisi mobilnya. Nih. Nih, banyak amblas. Sampai ke bawah banyak. Nih.
Aduh. Ini bermuatan minyak curah, minyak sayur subsidi yang ada di aplikasi Sapa Warga. Ini mau menuju ke Desa Jayaguna, Kecamatan mana ya, Sodong Hilir kalau salah. Dia Kecamatan Sodong Hilir, kabupatennya masih masuk Tasikmalaya. Ini mobil dari arah Cipatujah. Jadi juga ngobrol sama supirnya, nah, dia tuh dari awal mau ke sini udah was-was katanya. Ternyata di sini kejadiannya nih, di tanjakan ini. Ji, ya was ya Ji, bisa kejepret. Hari itu. Ulang ada ketan ya. Bisa kejeprut ya. Yo. Ah, sip. Up, tahan dulu, tahan dulu. Ya. Yo, Payuna. Terus. Ya, sip. Kiri habis. Habis. Ya, mantap. Kepala. Yo, motor masuk kala. 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 Mesti anak bola. Dok, Mega. Alhamdulillah sudah bisa naik. Alhamdulillah. Gak ada waktu lama, gak terlalu lama. Yuk. Yuk, nanti lewat yuk. Ya, turun. Yap. Nah, ini. Yo. Iji, kale, iji. Tol. Kelapa, kelapa. Ih, si bapak. Nang, itu nang. Eh. Apa? Apa? Kopi Pak. Kalau apa? Yo, payon yo. Lungsur Pak. Iya. Siap. Iya, ngintun minyak curah subsidi ini. Kangge ka Desa Jayaguna. Yo, masuk yo. Nang. Turun kana ya. Motor. Kade, ji. Aur, leur. Ya. Yap. Yap. Ya betul. Siap. Siap nang, turun nang. Kera. Yuk. Ya pak. Yuk. Karya. Ah, di geriam kan ya, geriam. Truk naik, truk.
Oh, Samsat. Yuk, Samsat masuk. Yuk, atas kosong, atas kosong. Yuk. Yuk. Iya. Ya. Sok, Pak, lempar. Lempar saja, Pak. Ya, alhamdulillah kondisi truk sudah bisa naik. Ini mau masuk. Ya. Alhamdulillah. Iya, sip. Alhamdulillah. Sampai. Iya. Nih, udah beres. Alhamdulillah.